Wah ini orang-orang pasar nih bahaya nih. Harus hati-hati. Kamera gua ngelindungin kamera dulu cuy. Takutnya kecipratan. Emang apa sih nggak boleh? Bentar. Dasar monyet bau kadal gini. Waduh. Untung belum kecipratan. Ada bapak-bapak teman-teman. Serius ada bapak-bapak, ada bapak-bapak. Ada kayak gitu-gitu loh, bahaya cuy. Yes. Malam-malam kayak gini nih bahaya cuy. Cuy, kalau kita ngebut tuh bisaan ya. Mantep ini. Mantep ini bisa kayak gini. Ketemu lagi bersama Assalamualaikum warahmatullahi teman-teman semua. Gimana kabarnya? Mudah-mudahan sehat semua ya. Alhamdulillah. Mudah-mudahan dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Ya Allah, amin. Pada dini hari ini, dini hari hari Minggu. Tadi dari rumah berangkat jam 4 lebih ya. Semalam hujan. Rencana mau nge-vlog San Mori sama si Kuproy. Yes. Rencana dari rumah tadi sih jam malam ya, jam 12 atau jam 1. Ternyata hujan gede. Gak gede sih, rintik-rintik, tapi lama banget hujannya, lumayan lah. Lumayan hujannya dan ya udah. Kalau malam emang saya juga gak bisa tidur. Nungguin sampai subuh juga. Dan langsung ke tempatnya Firman dan nanti start dari tempat Firman jalan bareng, nggak tahu berangkat jam berapa. San Morinya dan tujuan San Morinya gue nggak tahu di mana. Gila, nggak tahu ntar kuat apa nggak tidur soalnya. Hati-hati coy, jalannya masih licin nih, basah nih. Habis diguyur hujan semalam. Oke, gua mau opening di sini aja ya. Enggak berlama-lama lagi. Yes. Cek cek 1 2 dicoba cek. Bismillahirrahmanirrahim. 2 3 4. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, selamat siang, selamat sore, selamat malam dan selamat dini hari teman-teman semua. Kembali lagi bersama Salim Motovlog yang menyajikan video-video yang mungkin enggak mendidik, gak berbobot dan gak bermutu teman-teman semua. Dan saya di sini berusaha menyajikan video yang hanya untuk menghibur, mengulas tentang semua kejadian di jalan raya. Cuhu. Ya, gak tahu nih gua kuat apa enggak. Soalnya malam-malam nggak bisa tidur, semalam mau arah ke tempat Firman juga hujan. Gue kalau nggak apa ya, gue kalau tidur juga, kalaupun toh bisa tidur, nggak bisa melek pagi-paginya, nggak bisa melek. Kalau udah sekali tidur udah kayak kebo, dan malamnya pun jarang bisa tidur. Kayak tadi rencana emang pengen Samori sama Kuproy. Startnya di tempat dari tempat Firman ya, nggak tahu nanti kemana arahnya, tujuannya kita San Mori. Aduh, maksudnya gue malam ke tempat si Firman biar bisa tidur dan paginya langsung jalan. Nah ternyata ya malah hujan, dan gue kalau bisa tidur di rumah malah nggak kebablasan, malah nggak bisa bangun. Soalnya beberapa kali Kupro San Mori gue absen terus karena gak bisa bangun pagi, karena emang gue tidurnya tuh apa ya, mulai jam 5 sehabis subuh, kadang jam 7 pagi. Terang sekali di sini ya.
Oke, dan kita udah sampai. Wah, ini nih, orang-orang pasar nih bahaya nih. Harus hati-hati. Aduh, kamera gua ngelindungin kamera dulu, cuy. Takutnya kecipratan. Emang apa sih, gak boleh? Ntar di lensanya ada embun air, malah jelek gambarnya. Kayaknya hujannya, bawa apa nih? Kayaknya hujannya nih sih merata ya. Dari Bekasi sampai Jakarta, Jakarta ini udah Jakarta pusat, selatan kali, pusat selatan basah semua, merata kayak ini hujannya nih. Dasar monyet bau kadal gini. Waduh, untung belum kecipratan. Jangan air banyak, cuy. Waduh, alarm gua bunyi. Alarm gua bunyi. Oke, handphone. Oke, handphone. No bunyi, no. Dikirain gua tidur kali ya. Memang buat jaga-jaga. Biasanya alarm nyala kagak ini, kagak ngetek. Ya, gua bilang kan kayak kebul kalau udah bisa tidur aja. Udah kayak kebo. Oh. Ada bapak-bapak, teman-teman. Serius, ada bapak-bapak, ada bapak-bapak. Ada kayak gitu-gitu loh, bahaya, cuy. Langsung nyolong kirinya, nyolong kanan, gua klakson mati belum dibenerin. Tutupin. Aduh, tutupin lagi. Masih sepi ya jalanan ya. Paling yang keluar orang-orang pasar. Yes. Malam-malam kayak gini nih bahaya sih. Kalau kita ngebut bahaya. Kayak hati-hati. Jam-jam segini banyak yang selonong-selonong boy. Enak kan kalau jalan dini hari ya, jam 3, jam 4. Pokoknya jam 1 ke atas tuh kemana-mana enak, cepet, gaspol rem belum. Paling 30 menit Bekasi sampai ke tempat Firman Jakarta Barat. Ya itu, kalau jalan dini hari paling 30 menit. Kalau siang bisa sejam lebih. Hujannya merata. Awas. Jangan terlalu miring, basah. Treknya basah. Jangan terlalu miring. Tahan. Wah, alarm gua nyala lagi. Keren nih. Bisaan ya. Mantep ini. Mantep ini bisa kayak gini. Iya, ntar lihat YouTube-nya ya. YouTube-nya namanya The Salim Channel. Ingat gak Salim Channel? Ntar lihat aja nih, ntar gue videoin. Bisa imbang gitu. Wah, sawas. Wah, sawas. Wah, lah kok belok? Gak lurus. Keren. Bisaan sih. Aduh, bisaan gila. Itu tadi berapa ya? 5, 10 orang kali ya.
tapi bisa imbang ya. Berapa orang itu perlu latihan apa enggak itu? Aduh, lucu aja nih anak-anak sekarang ya, pinter ya, apa kreatif. Kreatifnya gila tapi juga. Oke teman-teman, terima kasih banyak yang udah selalu mengikuti The Salim Motovlog, dan terima kasih banyak yang udah subscribe, like, dan komennya. Aduh, gue mau muter. Tetap dukung terus The Salim Motovlog, dan akhir kata saya ucapkan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.